Sebelum menonton videonya, teman-teman bisa cek Instagram gua @sultanmr supaya kalian bisa dapat info tentang konten-konten selanjutnya. Mau follow alhamdulillah, enggak juga enggak masalah. Moge di mana-mana 600 cc kata. Ya kan bukan moge ini mah. Ini mah bukan moge. Emang kenapa Mas ada masalah? Suara doang. Oh, ya biarin lah. Ada lari. Oke, balik lagi di channel Ujang Sultan by netizen-netizen yang budiman. Jadi hari ini gua nge-vlog biasa, keliling-keliling pakai JTEC 25. Jadi ini gak tahu topiknya mau ngapain, tapi yang penting kita motor-motoran dengerin si suara nikmatnya ini. Sambil kita dikit-dikit ngegibah-gibahin kaum-kaum iri hati lah ya. Masih di Bandung karena gua mungkin rutinitasnya jadi di Bandung ya. Bakal jarang balik ke Tasik karena si botol juga lagi dirawat dia. Biar sama kalian enggak dikatain pelan lagi anjing. Wah, anjir. Wah, kosong nih. Enak banget. Kalau ngomongin lor sih, gue berani adu sama si botol ya. Cuman kayaknya dia gigi 2, gigi 3 juga udah kekejar sih. Ya, kita bicara soal kaum-kaum mendang-mending, kaum-kaum iri hati. JTEC 25 ini motor paling viral ya di 2020, bahkan di 2021 ini. Saking viral, nah hatersnya juga banyak bro. Jadi haters-haters JTEC 25 tuh kalau menurut gue ya, jadi ada terbagi beberapa golongan. Pertama, memang orang yang nggak suka motor. Orang yang nggak suka motor kan kalau JTEC 25 ini ganti knalpot emang berisik ya. Walaupun dia 4 silinder, tapi menurut orang yang nggak senang motor ya memang menjengkelkan gitu loh. Nah, terus yang kedua ada pemilik-pemilik moge yang sebenarnya yang gak mau motornya tersaingi suaranya men. Dengan hadirnya ZX ini, jadi motor mereka tuh jadi receh men. Maksudnya receh tuh ya motor dengan suara seindah ini tuh jadi bakal banyak nanti di jalan. Karena harganya ya walaupun gak murah-murah banget, tapi oke lah. Ini kan 100 jutaan lebih ya. Nah, terus yang ketiga ada kaum iri hati men. Jadi kaum-kaum yang dia ngehujat, dia lah itu bang suara doang, itu mah larinya nggak ada bla 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 bla, tapi dianya sendiri pakainya. Sorry ya gue misal nyebut motor mereka tuh NMAX gitu deh, Aero, tapi ngehujat ke ini motor dia habis-habisan. Nah, biasanya kaum-kaum iri hati itu yang seperti itu gitu loh. Gue juga awalnya memang kan karena biasa pakai Harley, biasa pakai apa, ngerasain ini motor emang torsinya loyo sih ya sih, asli. Tapi di putaran atasnya jangan salah, dia memang mainnya di putaran atas ya. Putaran atasnya mantep sih ini. Jadi gua hari ini ceritanya keliling-keliling Bandung aja ya, sambil nyobain ini motor. Terowongan emang sih kacau. Soalnya kan kalau motor itu emang berdasarkan selera ya men, jadi kita nggak bisa maksain selera kita ke selera orang lain. Lebih ke selera dan kemampuan sih. Misal kita seleranya 4 silinder, suaranya merdu, tapi kemampuan kita ZX 25 ya udah, kenapa gitu? Kenapa dipermasalahin? Beginilah Bandung kalau siang. Ayo, tapi penuh.
dengan speed segitu kalian bisa dapat suara yang enak gitu loh. Gitu sih, nilai plus ZX25. Iya. Kenapa, Mas? Suaranya doang kayak Moge. Ini kan 2,5 udah dapat 4 silinder gitu loh. Moge di mana-mana mah 600 cc kata. Ya kan bukan Moge ini mah. Ini mah bukan Moge. Gak jelas anjing. Datang-datang pakai miosol. Emang kenapa, Mas? Ada masalah? Suara doang. Oh, ya biarin lah. Udah lari. Suara doang nggak ada lari, oke. Masnya beli ya tuh, beli R6, hah? Kan ngatain ini suara doang, R6 lah, jangan miosol, hah? Gak passion saya itu mah. Oh, apa coba? Rada gila ya orang. Kayaknya udah berhenti nih bacotnya orang. Ya biarkanlah nyamuk-nyamuk berbicara. Ya biarkan nyamuk itu duluan, bro. Gue baru ngomongin kan kaum-kaum iri hati dan lain-lain, ada langsung bener dikata. Ah, udahlah, mending kita ngopi sekarang, bro, daripada gabut di kosan. Lanjut ngopi. Motoran lebih enak di Tasik, men, asli. Cuman kalau malam nggak tahu ya. Aje. Yuk, kita sini belok kanan, cuy. Segitu aja. Udah malas anjing, malas bacot. Segitu aja video dari Jang Sultan buat kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.